melakukan panduan untuk pendaftaran STIMIT baru, guys. Kali ini kita akan memandu untuk membantu karena kali ini mendaftar memperoleh akun STIMIT-nya. Masuk akun tadi. Kita minta di nomor baru 4 orang. Bisa, jangan salah masukkan emailnya sampai sempurna. Tunggu dulu, Bu. Belum, itu balik dulu. Nih, dia nih login, eh? Bukan login kita. Kita kan baru. Di depan, nama Marlina atau nama samaran silakan. Nah. Jut Putro. Jut Putro, iya, mantap, mantap. Oh, itu mantap. Halo, nih. Udah, ini namanya nih buat dulu. Nama username-nya siapa? Kalau itu Cut Putro. Kalau ini maunya Yatno namanya apa? Email-emailnya nanti. Cut Putro. Huruf kecil semua. Kan ditolak itu. Ini email yang udah dari apa, Pak? Bisa? Boleh. Ini juga kan buat namanya nih username-nya apa? Namanya sama. Hah? Bisa pakai spasi ya? Tidak pakai spasi. Ya. Ya, dia tanda sambungnya bisa dengan titik atau garis garis tengah tuh. Bisa nama yang sama? Ah, boleh. Nama yang sama. Boleh. Tulis namanya nih. Ah ya, kecil semua ya. Ini ya, Pak. Nyala kan? Oke, kita bantu. Cut Putro ya. Sebentar dulu satu-satu. Cut Putro Marlina. Melina, oke, digabung aja. Ya. Ini bukan merah. Siap. Berarti sama. Username namanya bukan nama Gmail. Nama mau nama akunnya apa nanti? Ini Dewi Sartika, oke, udah siap, oke, Dewi Sartika, oke. Ini Dewi Sartika, nyala, oke. Kemudian ini kita send kode. Buka Gmail. Gmail tadi masukkan send kode. Buka di Gmailnya. Mana Gmailnya, Dewi? Mana lihat di Gmailnya? Untuk ambil kodenya. Itu Cut Putro juga buka. Marlina buka di emailnya Marlina. Jendela berikutnya. Udah masuk kode? Ambil kodenya dulu di Gmail. Nah, emailnya mana? Belum situ email. Untuk ambil Gmailnya mana? Mana nih? Langsung. Iya. Mana? Di Gmail. Ah, iya. Masukkan no. Kodenya itu. Iya. Masukkan terus. Ini ya, Pak. Buka saja ya. Ambil buka emailnya. Harus cepat ya, yang terbaru ambil. Sampai dia enggak warna merah. Merah juga. Ini yang kedua. Harus dilihat. Ini ada beberapa kunci, ambil yang untuk kita tulis timit. Untuk masuk ke pos. Ini klik. Untuk ke sana. Yang bawah juga enggak bisa. Enggak, yang ini dia. Kali ini mana? Nih. Ya, kan? Masuk ke dalam ini. Nah, masuk ke akun tadi. Ini jalan untuk masuk ke akun. Kita masuk. Simpan boleh kan, simpan di Google ya. Jadi masuknya mudah ya. Setelah masuk ya. Nah, sekarang perkenalan ya. Mana? Apa tarif? Kenapa yang ubah dulu? Ini perkenalan. Aku kan tulisan di sini. Di New Commerce. Oke. Okay.
dulu sebentar, kita subscribe dulu. Nah, tulis. Kasih contoh buat nama, nama perkenalan skip. Nggak, tulis dulu, tulis dulu. Tulis. Kan tulis gini, tulis nama. Nama tadi apa? Dino, saya yang bernama Dino. Langsung aja ya? Apa, tinggal di mana, pekerjaan sebagai pendamping, sebagai bisa apa-apa. Kemudian, apa lagi? Tempat tinggal, bekerja. Berarti yang terbaru nih 947206. HP-nya minta ganti itu. Itu masa ini. Ya saya udah bisa itu. Nah, ini dah oke. Oke, siap kode. Kita minta di nomor sama juga waktunya 60 detik. Sekarang kita buka nomor rapinya dulu. Mana nomor tempat? Belum, bukan ini. Belum masuk. Nah, shooting. Nah, shooting saya juga. Shooting nampak semua. Iya, Pak. Nah, setelah oke ya, mau kita ambil. Oke, tanggil. Nama akun tadi apa? Tahu ini ya? Nah, ini PDF. Nah, ini yang kawan-kawan. Kunci masuk. Kita checklist. Setelah kita checklist, ambil ya. Kutu wallet ya. Kuti 085. Itu udah setengah tuh. Itu nama akun kita. Hah? Ini berhasil. Jadi ini udah siap. Jadi ini langsung ke download. Langsung ke download. Langsung. Dia lagi ya, letak tulisan lagi. Lebih kayak ini? Nah. Ini lagi. Kita belum sama. Nah, tulis ini. Tadi? Udah. Master. Ini tulis sama yang di sini apa ini? Wow. 1 menit 30, Pak. Oke, okay, putus sekali. Putus. Putusnya kayak gitu juga. Ada perintah putus sampingnya itu. Agaknya mau nampak kami semua. Putus sampai. Nomor
Lo bebas, kan? Semua lo, kan? Yes. Lo berada apa, Pak? Si Dewi satu lagi. Kalau enggak kan gue sama ini di atas, yang di bawah. Dia langkahan, siap. Itu ambil HP orang itu semua. Kenapa semua? Ada pikir ya?